tak ada lagi armada Tiongkok atau Persia yang datang kepadamu dengan sumringah dan bangga, selain sampah dan warna kumuh tali dan jomberan. Banten itu menggunakan mata uang yang digunakan mata uang internasional. Ketika itu mata uangnya kalau nggak salah real Spanyol. Real Spanyol. Maka dilakukanlah. Dan Bantenlah satu-satunya kesultanan yang memiliki duta besar dan yang mengirimkan duta besarnya ke Inggris dan duta besarnya menonton pementasan teater Shakespeare. Mataram nggak bisa pak. Kesultanan Aceh nggak. Duta besarnya ya Ngabei Jaya Sedana. Oh, Ngabei Jaya Sedana. Jaya Sedana, nama saya itu pak. Yang kedua, Kesultanan Banten adalah kesultanan yang paling banyak memiliki armada laut, 1000 kapal pak. Betapa kayanya di situ kan. Dan Kesultanan Banten lah yang melahirkan undang-undang Kiai Tarikat yang juga paling terkenal, Kiai Yusuf Al-Makassar, menantunya Sultan Agung Syekh Yusuf Mansur aja di Cikadun. Banding Lampung mungkin masih tua juga ya. Tapi yang paling kenal adalah Syekh Yusuf Al-Makassar. Maksud saya adalah bahwa Banten yang dirujuk ini adalah Banten yang bisa menjadi simbol kebersamaan gitu buat Abi Banten. Jadinya ke depan mungkin bahasa Banten. Nah, kalau kita bicara bahasa Banten, itu banyak Pak kaya. Oh, macam-macam ada berapa bahasa? Melayunya ada, Betawinya ada. Oh, gitu. Karena Tangerang mewakili Betawi. Sundanya ada, Pandeglang, Rangkas, Cikande gitu kan. Jawa Mas, bahasa Jawanya ada. Yaitu di Serang, di ibu kota. Iya baik. Pembus. Ya, tapi saya senang silaturahmi bisa kumpul di Banten. Amin. Bisa terkejut sama ketua DPP Banten, bisa ketemu sama Ustadz yang Mukarom, Ustadz Toyib dan Ustadz Majuki, nambah kawasan banyak. Masya Allah. Iya, saya tambah kawasan banyak. Kalau enggak bisa datang, saya sangat rugi. Nah, kesan dan pesan ini sedikit walaupun enggak seberapa. Seberapa ya? Akan saya sampaikan yaitu misi 15 abad telah berlalu. Orang Islam banyak yang tidak tahu kenapa pada diam dan membisu. Memang mungkin tidak mau tahu apa gerangan yang terjadi waktu itu. Sejarah juga tidak bakalan keliru. Belajar sejarah Islam pada enggan sehingga kacau tidak punya pegangan. Keyakinan dan ibadah hanya ikut-ikutan. Sekitar 12.000 berkumpul di suatu tempat. Pulangnya Haji Wada, Nabi dan para sahabat. Supaya sepeninggal Nabi, umat tidak akan sesat. Peristiwa penting sebelum tugas Rasul berakhir, sampaikan pada yang tidak hadir dan yang belum lahir. Namun setelah Rasulullah tiada, banyak sahabat yang melupakan. Banyak senang ya? Sampai makannya banyak ya, Mbak? Makanya nanti masih ada bakso lagi. Ada bakso. Makanya saya ingin lapar teman-teman ketawa, biar senang bahagia, habis itu makan bakso. Boleh masuk ya? Karya Sulaiman Jaya. Di Karbala
dalam sengatan dan dahaga. Cucu Muhammad Al-Mustafa bertarung sebatang kara. Di gurun Nainawa itu, beberapa langkah dari sungai Efrat, senja pun hampir tuntas. Dengan warna merah yang semerah darah, sang cucu Muhammad Al-Mustafa mengayunkan pedang menghadapi para penyerang yang brutal. Inilah kisah Husain putra Haidar, buah hati Fatimah Zahra. Permatanya Muhammad Al-Mustafa ketika menjelang ajalnya terpenggal jadi syuhada. Panah Bunker di gurun Nainawa itu ia senantiasa bangkit, masih kadang jatuh dan tersungkur. Seumpama Al-Asad dan seekor leopard yang bertarung sendirian menghadapi para jangkal yang kelaparan dan tak punya balas kasihan. Ya Allah, sahutnya di Karbala akan terkenang terus dalam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.